Halo pemirsa, kita jumpa lagi pada pembahasan investigasi jurnalistik Solusi tuntas untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tanpa vaksin. Kajian ini disusun bersama oleh portal berita Forum News Network, Presidium Rakyat Menggugat dan Investigasi 101 Channel. Investigasi jurnalistik ini adalah rangkuman dari 64 dokumen-dokumen yang kredibel berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dan rekaman video yang sebenarnya ada tapi jarang terinformasikan kepada publik. Investigasi jurnalistik ini kami bagi menjadi 5 episode yaitu episode 23 sampai 27. Kita masuk pada pembahasan episode 23, rahasia di balik PCR test. Kondisi yang terjadi saat ini adalah Jakarta genting Covid, PSBB. Perkantoran dilarang buka, orang tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Itulah instruksi yang disampaikan oleh penguasa global, yaitu WHO. Ironisnya, di Beijing, orang justru boleh tidak pakai masker. Ini adalah fakta yang menarik. Di Jakarta PSBB, di Beijing boleh tidak pakai masker. Apa sebabnya? Di sini ditulis karena statistik COVID rendah. Kita lihat datanya, statistik COVID di Beijing memang rendah. Jauh lebih rendah dibanding Jakarta atau Indonesia. Tujuan dari investigasi jurnalistik ini adalah membuat jumlah korban COVID menjadi rendah, bahkan bisa nol tanpa vaksin. Melihat fakta seperti ini, pasti ada yang ngomong: "Untung kita PSBB, kalau tidak PSBB jumlah korban pasti lebih banyak." Ini adalah opini tanpa dasar. Sama juga dengan mengatakan, "Untung kita miskin kalau kita kaya, pasti sudah dirampok orang." Inilah yang terjadi. Kebanyakan dari kita nggak bisa bedakan antara hipotesis dengan fakta. Apa sebenarnya bedanya fakta dengan hipotesis? Ini adalah definisi sains yang disampaikan oleh Discovery News. Bedanya antara fakta, hipotesis, dengan teori, kita terjemahkan: "Pensil jatuh ke tanah" itu adalah fakta. Kemudian orang mengatakan "Pensil jatuh ke tanah" karena gaya tarik bumi. Ini adalah hipotesis, bukan fakta, dan ini adalah definisi dari sains. Pensil jatuh ke tanah karena gaya tarik bumi itu bahkan bukan teori. Teori yang sebenarnya menurut sains adalah pensil jatuh ke tanah karena ruang dan waktu melengkung. Inilah teori relativitas Einstein. Dan itu pun bukan satu-satunya teori. Tapi yang terjadi adalah hipotesis dipropagandakan sebagai fakta. Dari SD orang diajarkan bahwa pensil jatuh ke tanah karena gaya tarik bumi, padahal itu sebenarnya hipotesis menurut sains, bukan menurut saya. Jadi, semua ini terjadi karena kita nggak bisa bedakan antara fakta dengan hipotesis. Hipotesis disebut fakta, kita lihat fakta perilaku terhadap warga di Cina, tepatnya di Wuhan, ribuan orang pesta tanpa masker. Ini adalah fakta, padahal Wuhan adalah tempat pertama berjangkitnya COVID, tapi di sana warganya diperbolehkan pesta di kolam tanpa masker. Sementara di Jakarta, anak buah Anies Baswedan, ini kata JPNN.com, bukan kata saya anak buah Anies Baswedan gotong peti mati keliling kampung untuk menakut-takuti warga. Ini juga fakta yang menarik. Kita bicara fakta bahwa di negara komunis gak ada orang gotong-gotong peti mati untuk menakut-takuti warga. Dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta. Di Manado misalnya, orang yang tidak patuh pada protokol covid Dihukum untuk memakai rompi oranye bertuliskan orang kepala batu. Di Depok yang melanggar PSBB disuruh pakai rompi sambil menyapu jalanan. Sementara di Cina, warga Sichuan pesta renang tanpa masker. Mari kita lihat. Nah, ini di Cina, yang negara komunis. Kalau di negara kapitalis, Amerika Serikat, misalnya, Presiden Donald Trump bersumpah tidak akan mewajibkan rakyatnya pakai masker. Tapi, ya, namanya presiden tergantung gubernurnya. Bagaimana menerapkan peraturan di wilayah masing-masing? Yang terjadi saat ini adalah penggiringan opini, seolah-olah ada pertentangan antara pilih ekonomi atau pilih kesehatan. Jadi, digambarkan yang pilih ekonomi gambarnya duit, bahwa yang pilih ekonomi itu memikirkan duit, sementara yang dikorbankan adalah yang memikirkan kesehatan. Ini adalah analisis dari gambar yang ada. Kemudian ditambah lagi ada arit kematian yang siap mengancam. Ini adalah penggiringan opini yang sebenarnya adalah jebakan konflik buatan Nekolim agar rakyat perang sendiri. Jadi kita dihadapkan pada pilihan, pilih ekonomi atau pilih kesehatan. Yang seharusnya kita pilih adalah kebenaran. Jadi nggak usah pikirkan pilih ekonomi atau kesehatan, kebenarannya dulu yang harusnya kita cari. Sebab kebenaran ini gak mungkin mengorbankan kesehatan. Kebenaran juga gak mungkin mengorbankan ekonomi. Dengan memperoleh kebenaran, dua-duanya dapat. Ekonomi dapat, kesehatan juga dapat. Inilah prinsip dari jurnalisme sejati, yaitu mencari kebenaran. Sesuai dengan sumpah suci, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kebenaran, kebenaran seutuhnya, dan tak ada yang lain selain kebenaran. Disinilah perlunya investigasi jurnalistik. Contoh investigasi jurnalistik yang bagus adalah yang dilakukan oleh majalah terkemuka The Economist dengan cover story bertajuk "How Science Goes Wrong" tatkala sains dipenuhi perkeliruan. Para jurnalis mengungkap perkeliruan apa yang biasa terjadi di dunia sains, khususnya dalam penelitian. Sebagai catatan, spesies COVID adalah temuan baru sains. Memang, majalah ini tidak menceritakan COVID karena ini sudah lama. Yang mereka ceritakan adalah bagaimana penyimpangan itu terjadi, khususnya dalam penelitian, bagaimana sebenarnya temuan-temuan sains itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dampaknya apa, solusinya gimana, dan kalangan akademisi menerima kritik yang disampaikan oleh majalah The Economist ini. Kalau Anda ketik "how science goes wrong" di Google, yang keluar bukan hanya artikel dari The Economist, tapi juga berbagai link dari berbagai universitas yang membagikan investigasi jurnalistik ini. Contoh yang lain adalah yang dilakukan oleh dua orang wartawan The Washington Post yang mengungkap skandal Watergate yang pada akhirnya membuat Presiden Nixon mundur. Kalau kedua wartawan ini tidak mengungkap informasi tersebut, pasti korupsi itu akan terus berlangsung. Semangat seperti inilah yang kami bawa dengan investigasi jurnalistik ini. Dan ini semua diperlukan karena sesuai dengan pernyataan yang terkenal dari Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan apa penyebab pesatnya peningkatan jumlah korban penyakit menular menurut penemu PCR. Kita ketahui bahwa saat ini alat yang paling diandalkan untuk mendeteksi COVID adalah PCR. PCR ini ditemukan oleh Dr. Carey Mullis yang kemudian memperoleh hadiah Nobel atas temuannya itu. Mari kita simak apa penyebab pesatnya peningkatan jumlah korban penyakit menular menurut sang penemu PCR. Ia mengatakan bahwa pesatnya peningkatan jumlah korban epidemi terjadi akibat pesatnya peningkatan tes. Berapa uang yang kita dapat dari epidemi tahun ini? Epidemi terjadi karena kita dapat duit terus dari situ tiap tahun. The Betul kan?

Kerimelis adalah seorang dokter aktivis, bukan dokter antek globalis atau nekolim. Perhatikan kata kita, ia menyebutnya kita. Jadi statement itu adalah otokritik buat kalangan dokter dan saintis dari seorang pemenang hadiah Nobel. Yang disampaikan oleh dokter Kerimelis itu adalah fakta. Tadi di awal kita sudah jelaskan, fakta itu contohnya pensil jatuh ke tanah, itu fakta. Kalau pensil jatuh ke tanah karena gaya tarik bumi, itu adalah hipotesis yang dikira fakta oleh sebagian besar orang. Kita lihat faktanya: tingkat penularan COVID pesat luar biasa, buktinya banyak orang yang terpapar COVID. Faktanya adalah statistik tinggi itu disebabkan karena hasil tes. Kalau hasil tesnya positif, disebut terpapar COVID. Kalau banyak yang hasil tesnya positif, disebut korban banyak karena tingkat penularannya tinggi. Kalau hasil tes negatif, orang tak disebut kena COVID. Kalau semua orang yang dites hasilnya negatif, disebut COVID sudah tidak ada. Itu semua karena hasil tes, persis seperti yang dikatakan oleh sang penemu PCR. Lantas orang mengatakan, itu banyak yang mati. Kamu gila apa? Ada 100 dokter mati. Kamu masih nggak percaya? Kamu itu denial, membahayakan orang. Coba kita lihat faktanya. Disebut mati karena apa? Karena hasil tesnya positif kan? Kalau hasil tesnya negatif, nggak disebut mati karena COVID. Faktanya, yang mati itu adalah yang punya penyakit bawaan. Nggak ada yang mati karena COVID doang, dan kebanyakan karena ditambah stres dan rasa takut mengakibatkan imunitasnya hilang dan akhirnya mati. Kemudian, ada orang tanpa gejala. Kenapa bisa begitu? Faktanya, karena hasil tes, orang nggak sakit, hasil tesnya positif, maka disebut orang terinfeksi tapi tanpa gejala. Ada orang sembuh sendiri, itu karena hasil tes. Sekarang dites hasilnya positif, disebut kena COVID. Dua jam kemudian, tes lagi hasilnya negatif, disebut sudah sembuh. Lantas dikatakan virusnya bermutasi terus. Itu juga karena hasil analisis PCR. Sekarang terdeteksi urutan genetiknya seperti ini. Besok hasil PCR urutan genetiknya beda, maka disebut virusnya bermutasi. Oleh sebab itu, sangat penting kita memahami fakta tentang cara kerja PCR. Kita harus tajam dan objektif. Ini ada daftar referensinya. Apa yang kami sampaikan adalah rangkuman dari referensi-referensi tersebut dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami awam. RT-PCR adalah penggabungan dua metode, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction dan RT atau Reverse Transcriptase. Kita bahas PCR-nya dulu. PCR ditemukan oleh Dr. Kary Mullis tahun 1983 yang kemudian memperoleh Hadiah Nobel tahun 1993. Fungsinya adalah menggandakan bagian tertentu dari DNA dalam jumlah banyak secara singkat. Kita lihat di sini. Bahasa sederhananya adalah alat untuk menggandakan jempol Anda yang ada sidik jarinya. Dari satu jempol Anda menjadi satu miliar jempol dalam 30 kali putaran. Itu luar biasa. Jempol Anda jadi ada satu miliar, masing-masing kukunya sama, sidik jarinya sama. Sehingga memudahkan untuk dianalisa lebih lanjut. Pertanyaannya, bisa nggak alat ini menggandakan kelingking Anda? Nggak bisa. Dia hanya bisa menggandakan jempol. Bisa nggak menggandakan kuping Anda? Nggak bisa. Dia hanya bisa menggandakan jempol. Bisa nggak menggandakan tubuh Anda seluruhnya? Nggak bisa. Dia hanya bisa menggandakan jempol. Analoginya adalah seperti itu. Kalau benerannya, PCR ini hanya menggandakan bagian tertentu dari DNA. Bisa nggak dia menggandakan DNA secara keseluruhan? Nggak bisa. Bisa nggak dia menggandakan RNA? Nggak bisa. Bisa nggak dia ngeliat virus? Nggak bisa. Dia hanya mengkopi bagian tertentu dari DNA. Ilustrasinya seperti ini: dari dua DNA dikopi menjadi empat, dari empat DNA dikopi menjadi enam belas. Hanya bisa potongan DNA itu yang dikerjakan. Dia tidak bisa melakukan hal yang lain. Kalau begitu, fungsinya apa? Setelah digandakan menjadi banyak yaitu 1 miliar dalam 30 kali putaran saja, ini memudahkan untuk analisa forensik, diagnostik medis atau cloning DNA. Kalau cuma satu DNA, nggak bisa dianalisa. Karena jumlahnya banyak sehingga mudah untuk dianalisa. Itulah fungsi dari PCR. Dan ini adalah terobosan yang luar biasa. Belum ada tandingannya sampai sekarang. Dari tahun 83 sudah 37 tahun, alat ini tetap dipakai karena nggak ada lagi yang bisa menggandakan seperti ini. Sehingga penemunya yaitu Dr. Kremlis disebut sebagai intolerable genius dari Berkeley. Jadi memang alat ini secara teknis sangat spesifik. Dia nggak bisa memproses RNA atau melihat virus secara utuh. Kemudian alat ini digunakan oleh para saintis untuk mendeteksi virus. Caranya dengan mengekstraksi RNA yang bentuknya satu untai gini, kalau DNA itu yang double. Nah, RNA ini nggak bisa diproses di PCR karena dia hanya bisa memproses DNA. Dari situlah kemudian protokolnya digabung dengan metode lain yaitu reverse transcriptase atau RT yang ditemukan oleh saintis Jepang 13 tahun sebelumnya. Fungsinya adalah merekayasa RNA yang satu untai ini menjadi DNA rekayasa disebut complementary DNA atau cDNA, C-nya kecil. Barulah kemudian diproses karena kalau langsung alat ini PCR nggak bisa memproses RNA. Dan memang, sejak awal, Carry Melis membuat PCR ini untuk menganalisis DNA, bukan spesifik untuk memeriksa virus. Bahasa sederhananya, prosedur RT-PCR adalah ambil sampel, ambil RNA-nya dari sampel, diproses mesin, kemudian dicocokkan. Saya ulangi, ambil sampel bisa dari hidung, bisa dari paru-paru. Yang sekarang ini, suap dari hidung, dari sampel itu RNA-nya diambil, kemudian dimasukkan kita sebut aja ini sudah gabungan yaitu RT-PCR di proses mesin hasilnya kemudian dicocokkan terus vonis bahwa anda terinfeksi covid atau tidak caranya gimana kita baca referensi lain yang lebih jelas kuncinya adalah tiga garis ini pertama di sini sebut jumlah cycle atau putarannya garis yang ini ini menandakan berapa kali putaran 10, 20, 30, 40, 50. Ini satu garis. Kemudian, yang kedua adalah fluorescentnya, nya yang ini, garis yang ini. Dan ketiga, yang disebut threshold value. Ini threshold-nya. Jadi tiga garis ini. Di sini disebut bahwa kalau CT value, ini CT value-nya, ini yang dari RNA yang diambil dari tubuh Anda, kalau semakin rendah ke sini ke sebelah kiri, artinya terindikasi Anda mengandung virus yang banyak, terindikasi jadi ini di garis ini Semakin dia ke kiri semakin sedikit Irisannya dengan threshold ini yang sudah ditentukan Kalau semakin ke kiri indikasinya Anda mengandung banyak virus Kemudian di sini disebut Kalau kurang dari 40 berarti dianggap Anda positif Jadi kata kuncinya adalah indikasi Kalau semakin ke kiri bertemu dengan garis ini Indikasinya virusnya banyak Kalau kurang dari 40 irisannya ini maka dianggap hasilnya positif. Nah, jadi nasib anda terinfeksi COVID atau tidak, PSBB atau tidak, di PHK atau tidak adalah tergantung tiga garis ini. Virusnya kelihatan nggak? Ya, nggak, nggak kelihatan sama sekali virusnya. Ini adalah fakta. Orang pikir dengan PCR mungkin virusnya kelihatan, padahal tidak. Tergantung settingan tiga garis ini. Kalau kena di sini, maka dibilang oke, okay, bapak kena COVID. Ya ini kadang lihat garis ini virusnya nggak kelihatan. Kemudian kalau virusnya nggak pernah terlihat urutan genetik COVID-nya yang mana? Nggak ada di tiga garis ini. Anda harus lakukan investigasi sendiri. Ini ada dokumen yang diunduh dari situs resmi WHO. Judulnya Protokol Real Time RT-PCR untuk Pendeteksian SARS-CoV-2 atau COVID-19. Di sini disebut bahwa berdasarkan urutan genetik COVID yang pertama yang dibuat tanggal 11 Januari 2020, protokol ini dibuat oleh Institut Pasteur di Paris. Dokumen ini bisa Anda unduh dari situs resmi WHO. Pada dokumen itu ditulis ada 9 urutan genetik COVID, ini jumlahnya ada 9, ya, jadi urutan genetik yang disebut urutan genetik COVID ini diolah, dijadikan parameter, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk garis-garis ini. Begitulah prosedur dan protokol pendeteksian COVID dengan menggunakan RT-PCR. Sekarang kita masuk pada fakta yang disembunyikan dari prosedur pendeteksian virus yang menggunakan RT-PCR. Sebenarnya banyak referensi tentang ini, banyak dokter yang tahu, tapi kebanyakan gak berani ngomong. Dan referensi-referensi seperti ini ditimbun begitu saja. Tugas kami hanya menyampaikan berbagai referensi yang sangat penting yang selama ini tidak banyak diketahui oleh publik. Ini ada referensi dari CEBM, The Center for Evidence Based Medicine, pengobatan berbasis bukti yang merupakan bagian dari Oxford University. Judulnya, kalau hasil tes PCR Anda positif, Anda terinfeksi Covid atau tidak? Ini baru pertanyaan yang bermutu dan dijawab dengan fakta. Tulisan ini dibuat tanggal 5 Agustus 2020. Di situ ditulis, PCR itu alat yang handal untuk mendeteksi RNA, tapi Apakah RNA tersebut milik virus menular atau bukan? Gak jelas. Dengan kata lain, tidak jelas apakah RNA yang diuji itu milik virus atau bukan. Kemudian, dalam kesimpulan, ditulis hubungannya dengan penyakit menular gak jelas, dibutuhkan lebih banyak data untuk itu. Artinya apa? Tidak jelas hubungan sebab akibat antara RNA yang diuji dengan penyakit menular. Kita kembali pada bahasa sederhana, prosedur penggunaan RT-PCR. Masalah yang disebut oleh si Oxford tadi adanya di pangkal sebelum masuk PCR dan di ujung setelah diproses oleh PCR. Arti PCR-nya sendiri nggak ada masalah. Namanya mesin tergantung dimasukkan apa dan dicocokkan dengan apa. Itu tidak diatur oleh PCR, tapi tergantung yang make, tergantung panduan prosedurnya. Lebih jelasnya lagi, masalah yang disampaikan oleh Oxford tadi terletak pada prosedur pengambilan atau ekstraksi RNA dari sampel swab dan masalah di ujung dicocokkan dengan apa. Jadi masalahnya ya dua ini, sebelum dan sesudah, di pangkal dan di ujung. Sekarang kita dengar referensi standar dari DNA Learning Center yang berjudul penggunaan RT-PCR untuk pendeteksian COVID. Kita dengarkan sampel swab yang diambil dari hidung Anda itu isinya apa. The swab of a person with COVID-19 will contain a mixture of human cells, virus particles, and other microbes. Jelaskan, sampel swab yang diambil dari hidung Anda berisi sel-sel manusia, partikel virus, dan berbagai makhluk mikro lainnya, yaitu ada jamur, bakteri, protozoa, eksosom, dan mungkin ada virus. Ini yang dimaksud oleh CIBM tadi, tidak jelas apakah RNA tersebut milik virus atau bukan, karena sebenarnya sampel swab itu isinya banyak makhluk. Kenapa kebanyakan orang atau dokter nggak sadar? Karena memang begitu panduannya. Ini sudah terjadi selama puluhan tahun terakhir sejak PCR digunakan untuk mendeteksi HIV. Jadi kalau ditanya, dokter akan bilang ini sudah sesuai dengan prosedur internasional. Coba kita dengar, panduan yang selama ini diajarkan itu bagaimana? Swab is inserted in the nostril and gently moved forward into the nasopharynx. Then it is rotated for a specified period time to collect secretions that contain the virus. Nah, digambarkan di sini seolah-olah dari hidung Anda itu isinya cuma virus doang. Nggak ada jamur, nggak ada bakteri, nggak ada ingus. Added, nah, ini seolah-olah isinya virus doang, padahal isinya ada banyak makhluk. The virus Kemudian virusnya dihancurkan, tinggal tersisa RNA-nya. Inilah yang diambil prosedur ini betul kalau sampel itu isinya virus doang. Kalau ada makhluk lain, nggak jelas RNA makhluk apa yang kemudian diuji. Oke, kita jabarkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi, kalau Anda di swab, diambil sampel dari hidung Anda, swab itu isinya ada ingus, ada sel hidung, ada sel imun, ada bakteri, ada jamur, ada materi genetik bebas, ada eksosom, dan mungkin ada virus. Kemudian dilakukan proses ekstraksi. Sederhananya diambil RNA-nya. Analoginya kita mau ambil giginya si Fulan. Kita anggaplah ini sidik, sidik gigi gitu ya. Giginya si Fulan. Di ruangan itu ada 10 orang. Ada si Fulan, si Badu, si Budi, dan lain-lain. Kemudian yang dilakukan sekarang ini, 10 orang itu dikasih air keras misalnya. Dikasih larutan kimia hingga badannya hancur semua. Nggak bisa dikenali lagi tinggal tersisa giginya. Nah, gigi itu diasumsikan sebagai giginya si Fulan. Padahal bisa saja itu giginya si Budi, si Badu, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya nggak jelas RNA makhluk apa yang kemudian diuji oleh PCR. Ini masalah sebelum masuk mesin PCR. Sekali lagi, prosedur ini sudah dilakukan selama puluhan tahun terakhir. Ini antara lain yang membuat Dr. Carey penemu PCR dan pemenang Nobel sangat tidak suka alatnya digunakan untuk memfonis orang kena AIDS. Carrie Mullis wafat 5 bulan sebelum berjangkitnya COVID. Kalau masih hidup, saya yakin dia yang akan teriak paling keras soal COVID ini. Nah, seharusnya gimana kalau kita mau ngambil giginya si Fulan? Padahal ada 10 orang di dalam ruangan. Ya gampang aja kali, pisahkan aja dulu si Fulan. Si Fulan ini, misalnya ini Fulan, kita pisahkan dulu dari si Badu, si Budi. Setelah dipisahkan, misalnya mau dikasih air keras supaya badannya hancur, tinggal tersisa giginya, nggak ada masalah. Prosedur kesananya sudah benar. Jadi sebenarnya tinggal nambah satu prosedur. Karena di sini sampel isinya banyak, untuk memastikan ini adalah giginya si fulan atau RNA-nya si virus, virusnya dimurnikan dulu, istilahnya dipisahkan, bahasa teknisnya dimurnikan. Jadi sebenarnya cuma nambah satu prosedur, murnikan dulu virusnya. Kita akan bahas solusi ini di episode 27. Selanjutnya, kita masuk ke ujung masalah. Dicocokkan dengan apa? Virusnya nggak kelihatan, urutan genetiknya juga nggak kelihatan. Hanya ada tiga garis yang dibuat oleh penguasa medis global. Pertanyaannya, kenapa nggak bikin panduan sendiri? Kita buktikan bahwa para saintis yang tentukan urutan genetik COVID pun bisa salah. Kita kembali pada protokol yang dibuat oleh Institut Pasteur yang sangat kredibel, yang kemudian diunggah di situs resmi WHO. Ini adalah panduan buat seluruh dunia. Tadi sudah kita singgung, ada sembilan nomor kode. Ini adalah sembilan kode, nomor kode yang disebut urutan genetik COVID. Anda perhatikan urutan genetik yang nomor dua. Kemudian, Anda ambil data dari sumber lain, dari NCBI, the National Center for Biotechnology Information isinya tentang urutan genetik homo sapiens. Urutan genetik manusia, urutan genetik Anda sendiri. Ini urutan genetiknya. Sekarang coba Anda bandingkan. Urutan genetik yang sebelah kiri ini adalah urutan genetik COVID. Urutan yang sebelah kanan ini adalah urutan genetik manusia. Ini dari sumber yang berbeda. Ya, coba kita sandingkan supaya gampang dibandingkan. Oke, kita ulang dulu sebentar. Urutan genetik COVID itu yang sebelah kiri yang dibuat oleh Institut Pasteur di Paris, yang sebelah kanan ini urutan genetik manusia yang diarsipkan di NCBI. Yang sebelah kiri urutan genetik COVID kita taruh di atas, nah urutan genetik manusia kita taruh di bawah. Coba kita sama-sama lihat, ini identik atau tidak urutan genetik COVID dengan urutan genetik manusia. Kita lihat, C, T, C-nya tiga kali, T-nya tiga kali, G, T, T, G, T, G, T, G, T, T, G, T. T, G, T. 100% identik padahal ini katanya urutan genetik COVID ini urutan genetik manusia ternyata sama jadi si DNA COVID yang dijadikan patokan tes PCR itu ternyata salah satunya adalah DNA anda sendiri kita kembali pada bagian yang sederhana tadi sampel swab dari hidung manusia diproses mesin Kemudian, dicocokkan dengan yang katanya DNA COVID. Ternyata adalah DNA Anda sendiri, DNA manusia. Ya, jelas saja banyak yang cocok. Makanya, angka statistik korban itu menjadi sangat tinggi. Ada orang tanpa gejala, orang sehat karena hasil tesnya positif, maka disebut kena COVID. Karena apa? Ya di sini sampel hidungnya dicocokkan dengan urutan genetik manusia, jelas saja dia positif. Kemudian ada pasien yang tidak diobati, ternyata sembuh sendiri dan lain-lain. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa protokol yang isinya DNA manusia itu bukan satu-satunya protokol. Artinya kita nggak tahu sebenarnya kalau kita tes PCR itu sebenarnya pakai protokol yang mana. Ini yang seharusnya dibuka secara transparan dan akuntabel. Episode ini sudah terlalu panjang. Kita sambung pada episode 24 tentang fakta itu virus atau bukan Viva Republik Indonesia salam people power